Hai guys, David ya, sayang lagi. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Kali ini saya bikin kacang disco super crunchy, super gurih. Langsung saja. Di sini saya siapkan bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, bahkan daun jeruk, 1 butir telur, ada gula pasir, juga garam dan kaldu bubuk. Nah, ini kita blender atau di chopper sampai semua bumbu tercampur merata dan halus. Nah, ini teksturnya. Nah, selanjutnya masukkan bumbu ke dalam wadah. Kemudian masukkan kacang tanah. Lalu tambahkan tepung terigu. Juga tepung maizena. Lalu kemudian kita aduk sampai tepung tercampur merata dengan kacang tanah dan juga bumbu. Oh ya gengs, bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dan tap tombol lonceng biar kalian kebagian info video terbaru dari aku. Nah, adonannya sudah tercampur merata, siap untuk digoreng. Sebelumnya saya panaskan minyak. Pastikan minyaknya betul-betul panas sebelum menggoreng kacang. Nah, di sini saya menggunakan api kecil. Oh ya, kacangnya dipisahkan dengan cara seperti ini. Tidak menggumpal atau saling menyatu. Dalam proses penggorengan ini, sesekali diaduk menggunakan sutil biar matangnya merata. Ini kita goreng sampai matang, sampai warnanya coklat brown. Nah, ini sudah bisa kita angkat. Ini wanginya harum sekali, bau khas rempah. Nah, di resep ini saya tidak menggunakan cabai karena anak-anak nggak suka pedas. Tapi kalau suka pedas, bisa ditambahkan cabai sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, kacang disco ala Devidias. Ini dia penampakan teksturnya. Kelihatan garing. Mari kita coba. Renyah. Nah, tadi satu resep itu hasilnya setoples penuh ini. Toples bekas sosis. Nah, resep ini juga bisa dijadikan ide buat isian toples lebaran nanti. Juga bisa dijadikan ide jualan, gunakan plastik ukuran 6x10. Ini kita isi sampai penuh. Nah, kacang disco ini kalau dijual 2000-an pasti laris manis. Bisa dititip di warung-warung sekolah atau warung dekat rumah. Juga bisa untuk ide cemilan anak. Nah, di kemasannya kalau mau ditambahkan stiker lebih cakep. Biar lebih kekinian. Nah, di packing begini lebih menjual kan? Nah, sekian dulu. Thank you for watching. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.